عليه وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 24 bulan Syawal tahun 1445 Hijrah, sebagai Jumaat yang terakhir tanggal 3 bulan Mei 2024 ataupun 3 bulan Persephakum 2567. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, tajuk yang ke-12, bab Hijaju Adam wa Musa. Adam dan Musa alaihimassalam berhujjah. Hadis yang ke-279 dalam kitab ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihtajja Adam wa Musa. Faqala lahu Musa, ya Adam, أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم, يا موسى, اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده, أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3409 dan 1914 dan juga Muslim 2952. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa saling berhujah. Berhujah ni maknanya kecek gimari. Wallahu alam lah, ni di alam mana kita terima gapo hak Nabi raya pakai lagu tu. Sebab Nabi Adam ni manusia yang pertama. Lepas tu Nabi Musa tekah berapa ribu tahun nak boleh sapa di antara ada dengan Musa. Tapi berhujah. Lalu Musa berkata kepadanya, kepada Adam lah, wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau yang telah membuat kami merugi dan mengeluarkan kami dari syurga. Bukan sedang kuamai pengpocai dah. Tapi sebab, doa sebab gimari di antara Adam dengan Musa. Adam pun berkata, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Maknanya Allah beri keistimewaan kepadamu dengan boleh kecek secara direct. Ini, wallahu'alam, Nabi Musa seorang yang Allah raya di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan secara terus menerus kepada Musa, tidak kena melalui malaikat menjadi perantara. Ini fisik yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa. Dia juga telah menuliskan, maknanya menetapkan untukmu dengan tangannya. Ini kita tak sedar takwil gapo lah. Nah, Allah Ta'ala sendiri yang menentukan beberapa perkara dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, maknanya yawi wahyu ketika Nabi Musa duk tulis beberapa perkara melalui wipahir selalu dah kepada Nabi Musa ketika dia menajak Allah di Bukit Tursina. Apakah engkau mencelaku kerana sesuatu hal yang telah ditetapkan Allah untukmu 40 tahun sebelum dia menciptakanku? Ini
duk kecek di antara Adam dengan Musa, supaya dengan ada hak puji dan mai pocai beberapa perkara. Masya-Allah. Nah, ni bukan masalah siapakah baloh, siapakah tak terima di antara Adam dengan Musa, tapi duk kecek gi mari hak Musa royak katanya. Adam lagu tu. Adam kecek, Musa lagu ni. Ada hak puji dan ada hak apa ni? Bukan puji ya dak. Dengan demikian, Adam telah berhujah terhadap Musa. Adam telah berhujah terhadap Musa sebanyak 3 kali disebut. Ha ni. Nah, satu cerita panok-panok yang nak katanya hukum, tak ada sakut dengan hukum, tapi satu kisah panok-panok. Nak ayat katanya benda ni memang tetap berlaku di antara Adam dengan Musa, tapi masa mana hak ni wallahu alam kita tak tahu. Lagu itulah, boleh jadi sikit lagi di akhirat ke, ataupun benda ni sudah pun berlaku pada satu ketika pada zaman dahulu yang Allah Ta'ala beri berlaku di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa mengikut wahyu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Mari pula, wa fi riwayatin li Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtaja Adam wa Musa ihtaja Adam wa Musa alaihima assalam inda rabbihima fahajja Adam Musa qala Musa anta Adam alladhi khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatah wa askanaka fi jannati thumma ahbatta an-nasa bi khati'atika ila al-ard fa qala Adam anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi wa a'taka al-alwah fiha tibyan kulli shay'in wa qarrabaka najiyan fabikam wajadta Allah katabat tawrat qabla an ukhlaqa qala Musa bi 40 aaman qala Adam fahal wajadta fiha wa 'asa Adam rabbahu faghawa qala na'am qala afatalumuni 'ala أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. Maksud lebih kurang hadis sana juga, tapi satu riwayat daripada Muslim, nah Imam Muslim. Adam dan Musa pernah berdebat, maknanya pernah berhujah. Goge duk kecek gi mari puji pun ada, ada hak tamlik sikit-sikit pun ada, tapi mereka berdua yakin dan percaya bahawa ini adalah suatu takdir yang Allah Taala sudah pun tanda siap-siap dah. Berdebat di sisi Tuhan mereka. Ini wallahu alam nak. Reung rao nai adit dewa sing ti ja keut khun. Dalam anakut kita tak tahu dah. Adam dapat mengalahkan hujah Musa. Nah, ayat tanya, Nabi Adam pun ada headphone dia. Supaya dengan Nabi Musa duk royak kepada Adam, sebab mung dah ni. Sebab mung duk deraka, maknanya gi duk makan buah di dalam syurga. Ha tu, kena tubik daripada syurga mari duk atas muka bumi. Ha gitulah, lebih kurang. Padahal Allah Ta'ala tanda siap dah katanya. Adam lagu tu, Nabi Musa pun lagu tu. Kita tambah lagi dah, syaitan pun lagu tu. Benda nak berlaku, reung rao lakon, kita gambar katanya goye-goye hak berlaku pada zaman dulu. Allah Ta'ala tanda siap dah. Cuma bila sampai masa dia, maka jadilah macam tu. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah Ta'ala takdir semua tiap-tiap kara dan apa yang dia kehendaki, maka benda tu berlaku. Tapi giduk
berhujah di antara Adam dengan dengan Nabi Musa tu. Lagu tu lah. Kecek pergi mari, pakat-pakat tahu katanya. Adam pasal itu, Musa pasal ini. Ha, gitulah. Adam dapat mengalahkan hujah Musa. Musa berkata kepada Adam, engkau wahai Adam telah dicipta oleh Allah Ta'ala dengan tangannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghembuskan ruhnya ke dalam dirimu. Ha, ini hok pisik-pisik ni yang ada pada Nabi Adam. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan semua malaikatnya sujud kepadamu. Ha, ini satu kehormatan. Dia juga menempatkanmu di dalam syurganya. Hok pisik. Nah, yang ada pada Adam boleh duduk dalam syurga dah. Akan tetapi kemudian engkaulah mengakibatkan manusia diturunkan ke bumi. Hak sebenarnya ada seorang dengan isteri dia Hawa kena mari duduk atas muka bumi. Kita pun tak ada kena tanya dah. Lepas tu dia turun lagu mana, pakai kerdot rom ke kapal terbang, tak ada kena tanya tu. Nah. Adam menjawab. Bukan. Mengakibatkan manusia diturunkan di bumi kerana kesalahanmu. Ha, ini Nabi Musa royak. Sebab ada duk gi salah makan buah tu. Saya malah duk sebut dah buah khuldi, tak ada lagi buah khuldi. Buah khuldi orang Melayu kita duk sebut tu dalam tafsir royak katanya buah ni adalah nama dia direka oleh syaitan. Yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran surah Taha, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hei ada munak tak aku nak tunjuk kepadamu pokok khuld, iaitu nya pokok apabila mu makan mu tidak akan mati, siapa bila-bila mu akan nyanyuk tua pokok tak mati-mati. Namo ni namo syaitan tak. Bukan yang Allah Ta'ala beri nama dah. Sebab tu orang-orang Melayu kita buai dah. Daripada otak PKY duk royak katanya Nabi Adam makan buah khuldi, khuldi, khuldi tu buai. Mimi. Tak ada. Ha tu. Sebab duk ambil daripada ayat tu dia dikekal buah khuldi, buah khuldi. Cuba tengok dalam tafsir, tak ada oleh nama ni. Syaitan duk giltok nama. Nak we ada tu ditipu, tertipu. Ada pun mikir, kalau dia aku makan tu, tak matilah aku sampai hari kiamat. Pas apa nak cara ke aku? Tu hebat. Ha itulah. Ada pun dipesong, ditipu oleh syaitan buat makan. Lepas tu cerita hadut wayak, wah orang Melayu belakang ni buat ada makan sampai sekerak apa malaikat mari pegang tekok gak sabik tu jadi wah hal, butih halkum. Wah orang Melayu tu buat Siti Hawa makan pak telai masuk dalam perut, sabik tu jadi darah bulat tu sebulat sekali mari darah. Ini buah orang Melayu duk reko-reko ataupun duk pehel sendiri. Tak ada ni. Dalam hadis pun tak ada, dalam Quran pun tak ada. Ha tu gitulah. Nak jadi kadang-kadang kena duk betul pehemeh wah-wah orang Melayu supaya dengan nak nikah, nak naik rumah baru, nak beli kereta, nak gapo ai kena pilih hari. Ha tu, hari tu tak leh. Ai hari ni cuang 2 minggu ni bulan duk tengah naik tak leh. Buat umur kena boleh jatuh. Lepas ada 15 hari, sampai akhir boleh, barulah boleh naik umur. Ha, nak pergi situ, nak pergi sini, duk pergi lagi. Rek. Kalau dia orang-orang Cina, hong cui. Duk pergi lagi tu. Ha, ni kita orang Islam, jangan we ada jenis-jenis pasang kepercayaan yang khurafat. Tak tahu ambil mana. Yang kadang-kadang ambil daripada wah-wah orang tua, orang-orang duk kecek gotu kan ni, kita pun percaya. Nah, barang-barang duk pergi, saya misal ni diary saya ni, duk pergi molek-molek, duk buka-buka, goin jatuh. Ah, oh, sia.
ada ni gapo nak berlaku ke anak kita ni, ke cucu kita, ke gapo. Ha tu, duk pegel gelas molek-molek acu nak minum, puak jatuh. Jenis-jenis pasal itu jangan duk percaya sama sekali. Sebab dia masuk dalam akidah pegengi orang-orang Islam kita. Nah, insya-Allah kita jadi bersih akidah kita. Ha, masuk pula di dalam hadis. Adam menjawab, engkau wahai Musa yang telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan firman-Nya. Maknanya Allah Taala pilih mung hai Musa pisik. Yang Allah Taala sapa kalau risalah dia panggil message. Message iaitu nya wahyu yang disapakan kepada mung melalui apa ni? Tidak melalui siapa-siapa. Pakawi selalu lah. Sebab tu Nabi Musa ni pisik tu hawik dia. Dia boleh kecek dengan Allah. Nah. Allah juga telah memberi kepadamu wahai Musa lah sini beberapa perkara yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu yang ada di dalam suhuf. Ha tu yang kita selalu duk baca inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ha suhuf tu. Suhuf artinya penerengi hok pasang sikit-sikit sekurah-sekurah supaya mari penbot. Nabi Musa pun apabila dia dengar Allah Taala firman dia tulis mengikut bahasa yang ada pada zaman itu dan tulisan yang dia pahal geroyak kepada kaum dia. Alhamdulillah. Nah ni Nabi itu Adam puji Nabi Musa. Lagi Allah juga telah memberi kepadamu beberapa perkara yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya, engkau pasti tahu. Berapa tahunkah Allah Subhanahu wa taala menentukan kitab At-Taurah sebelum aku diciptakan? Ini pisik yang Allah Taala wi kepada Nabi Musa. Belum pada Nabi Adam dijadi lagi, Allah sudah pun tetak dah katanya kitab Taurah akan diberikan kepada Nabi Musa. Saya tambah sikit sini dah. Walaupun tak ada dalam mati hadis, apatah lagi Al-Quranul Karim. Kalaulah kita katanya kitab Taurah sangat-sangat mulia di zaman Nabi Musa, kitab Az-Zabur di zaman Nabi Daud, dan kitab Injil di zaman Nabi Isa alaihi salam, tapi yang paling mulia sekali iaitu Al-Quranul Karim yang Allah Taala bagi kepada umat Islam sebagai pegangnya segala-galanya. Sebab itulah kalau kita nak banding semua kitab-kitab yang Allah Taala bagi kepada semua manusia, tak boleh nak banding dengan Quran yang Allah bagi kepada umat Islam, iaitunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pun Islam juga. Zaman sejak daripada Adam sampai hari ini, Islam semua hamba yang bersaksi bahawa Allah Taala sebagai Tuhan. Siapa yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah sejak daripada Adam sampai ke hari ini, dia adalah beragama Islam. Bukan agama Islam ni mari ketika Nabi Muhammad dak. Paham molek ni. Ada setengah-setengah orang apabila dak ceramah royak katanya bukber kan ma ของ ศาสนา Islam ก็ คือ ใน ช่วง Nabi Muhammad เป็น ศาสนา ทูต ไม่ ใช่ Jangan paham lagu tu. Paham lagu tu berarti katanya Islam ni baru 1000 tahun lebih-lebih. Mana mesti. Sebenarnya Islam agama yang diredai oleh Allah Taala adalah sejak daripada mula-mula Nabi Adam dicipta sampai ke hari ini dan sampai ke hari kiamat. Rasul-rasul semua duk jale Islam tu dah. Duk royak so kepada kaum dia, dan Nabi Muhammad royak kepada umat duk royak Islam.
Tapi dengan sebab apa? Kitab-kitab yang diturunkan sejak daripada zaman-zaman dahulu dikhianat, dipunuh habis dah oleh orang-orang pada zaman dahulu. Tinggalnya Quran sahaja. Tu pun bukan sikit. Orang-orang kafir duk sek dalam Quran, duk tukar masa tipim Quran dalam rong pim tu, duk tukar baris dan sebagainya. Nak jadi orang Islam ni baca tak kena. Hak kita baca tak kena, masa kita tengok Quran kita baca tak kena, hak tu reang kita. Tu ime baca silap baris, hak tu reang tu ime. Tapi Quran semua sejak daripada bismillah suratul Fatihah sapa ke akhir kalimah minal jinnati wan nas, Allah Taala jamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya dari segala penyelewengnya. Kalau lah manusia duk ada lagi nak sek, nak tipu, nak khianat, nak buai baris, nak jadi tak kena, masya-Allah Tuhan jaga Quran. Tapi hak orang duk buat. Saya biasa tengok Quran tapi dalam bentuk CD lah. 114 surah juga yang orang Amerika buat. Quran dalam bahasa Arab tem-tem. 114 surah. Nama tu kadang-kadang serupa dengan Quran, kadang-kadang tak serupa nama surah. Nama surah tu surah ni, surah tu surah ni, tapi dia ambil so, ayat tu mari to dengan ayat ni. Ayat tu mari to dengan ayat ni. Kalau dia orang misal katanya tak biasa baca Quran, gi baca hak tu. Dek pehe katanya ya Quran dah. Kalau dia orang tak biasa ngaji Quran, tak biasa tahu katanya isi dalam Quran gapo. Masya-Allah, saya tengok bahasa heran. Oh, cerdik. Orang mari buat Quran lem mai, neha mai. Lepas tu dia atur dah, dia jadi serupa dengan teratur molek so bot nan bot ni tak ada katanya ayat tu 2-3 ayat reang ni, 2-3 ayat reang lain pula tak. Dia buat jadi molek atur molek. Ha ni nak ayat katanya ada usaha di atas muka dunia yang orang buat macam tu. Saya biasa tunjuk contoh kepada kita tak dalam suratul Namli juzuk yang ke-19 dan sebahagian yang duduk dalam juzuk yang ke-20. Ada Quran yang orang pukul buat masuk dalam line di antara hak betul dengan hak salah. Dalam Quran hak betul, dengar eh, watilka buy fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Dengar saya baca sekali lagi. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Khawiyatan baca. Dalam Quran so sutil lagi. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Di antara khawiyatan dengan khawiyatun. Kalau dia orang tak tahu, cerak dia pergi baca khawiyatun. Sebab apa? Kalau i'rab dalam bahasa Arab, fatilka buyutuhum khawiyatun. Khawiyatun jadi apa? Jadi khabar kepada mubtada. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Tapi hak betul di dalam Quran, fatilka buyutuhum khawiyatan. Kena i'rab apa tu? Hal. Rumuh-rumuh mereka berada di dalam keadaan rutuh dan hancur. Han tengok. Kalau dia orang tak tahu, dia akan pergi baca dan akan i'rabnya khawiyatun. Masya-Allah. Ni Quran yang saya jadi panjang pada hari ini. Nak ayat katanya sebuah ni. Nak ayat katanya mana-mana naskhah Quran menjadi panduan dan pelembagaan bagi setiap orang Muslim sampai ke hari kiamat, yang wajib tiap-tiap orang kena pakat mengaji, baca, pehe, reti, amal,
dan sebar Quran. Bukan sebar kepada orang Islam saja, bahkan kalau boleh kita nak wui orang kafir seluruh dunia. Walaupun dia tak si baca Quran, tapi minta lah witlitah dalam otak dia dan hati dia, telinga dia, katanya ninglah Quran. Alhamdulillah, kita orang Islam boleh baca Quran, dan Quran duduk oleh tangan kita, duduk oleh terosak kita, boleh kita baca setiap masa dan setiap ketika. Ngajilah Quran, eh, pahalah Quran. Lepas tu klik kepada isi yang sedang kita baca hadis. Adam bertanya lagi, adakah engkau dapati di dalam kitab At-Taurah ayat berbunyi wa asa adamu rabbahu faghawa? Ini Nabi Adam tanya Nabi Musa, ada ke tak ayat ni? Ayat ni duduk dalam surah Taha juga. Fa wa asa adamu rabbahu faghawa, maksudnya dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesaklah dia. Sesak di sini bukan arti sesak daripada jalan agama dak. Sesak di sini maknanya dengan sebab ada duk gi tak dengar pesan ni Allah Taala, jangan masuk dekat dengan pokok ni. Masuk dekat pun tak leh dah dalam syurga. Hak tu hai lari Adam, apatah lagi gi makan. Maka Nabi Adam ya tanya Nabi Musa, ada ke dak dalam Taurat? Hak mun duk baca duk wayak kepada kaum. Musa menjawab, "Ya." Ha, tengok. "Ya." Maknanya, maka Adam bertanya lagi, "Kalau begitu mengapa engkau mencelaku sesuatu yang telah ditetapkan Allah 40 tahun sebelum Allah menciptakanku?" Maknanya duk berhujah apa lagi benda hak tu hai tu hai tanda siap-siap dah. Duk tamnik gapo? Pakat terima sudah. Ha tu. Sebab tu semua benda hak berlaku belum pada kita dak. Tak ada kira lah. Kemarin kau, kemarin dulu, siapa kau juta-juta tahun, kita tak sadar tamnik gapo. Terutamanya hak sakut dengan akidah. Benda tu Allah Taala sudah pun tetap semua dah. Kita kena kata kan Allah Taala sudah pun takdir berlaku dah benda berlaku. Cuma kita mari wang pen. Kalau nampak katanya tak molek, kita jadi molek. Tapi Allah nak takdir macam mana supaya dengan setan lagi nak berlaku gapo. Kita ni beringat belaka, jaga molek. Takdir katanya pagi hari ni duk segar-segar, boleh jadi tengah hari setelah lagi kita jadi mayak dah. Naik kereta, naik motor, lakuh batas kereta mari tepuh, berlaku ubat tihid gotu gani. Kita kena terima. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala takdir sejak daripada azali lagi di Lauh Mahfuz. Kita ni beringat habis cakap, bawa motor molek, kereta mari tak tahu lagi kok mana, bok tepuh. Tayak mati tak patah. Ha gitulah. Nah, akhir sekali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi peroyak katanya, Adam mengalahkan hujah Musa. Maknanya duk kecek di antara Nabi Musa dengan Nabi Adam, ada ni lebih lagi hujah dia masa dia duduk tukar buah fikir dengan Nabi Musa. Ha inilah nak ayat katanya. Walaupun cerita ni nak kita tak tahu katanya berlaku bila, tapi satu pengajian kepada kita semua di pagi hari ni, iaitunya inilah suatu takdir yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita melalui lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu dah, minta maaf panjang sikit pagi hari ni. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.